Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Perkenalkan kakak dengan Kak Taufik Hidayat, Ketua Komisi Bina Muda Partai Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Hari ini kita kebetulan tanggal 3 Desember 2022 diselenggarakan kegiatan untuk peningkatan potensi Pramuka Garuda, baik dari kualitas maupun kuantitas. Diharapkan dengan kegiatan ini kita akan menambah wawasan, pembekalan kepada adik-adik Pramuka Garuda se-Jawa Barat. Dengan demikian kita bisa jadi contoh untuk adik-adik Pramuka yang lainnya di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka, salam kenal dengan Kak Rio Ashadi, Sekretaris Komisi Andalan Nasional Bina Muda, Partai Nasional Gerakan Pramuka. Saat ini hadir di sini di Muara Jawa Barat mengisi acara tentang penguatan Pramuka Garuda di Jawa Barat. Tema yang Kak Rio ajarkan hari ini, bukan diajarkan, tapi disampaikan tentang mengenal atas Indonesia. Harapan Kak Rio pada adik-adik semua yang sudah mencapai Pramuka Garuda, ayo gabung di atas Indonesia, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan, serta berlaku, berbuat, dan bertindak kebaikan setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Adan Tuhara, dari Komisi Pembina Pramuka Muda, warganya Gerakan Pramuka Jawa Barat. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas Pramuka Garuda di Kuartir Gerakan Pramuka Jawa Barat yang diikuti oleh jajaran Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jawa Barat. Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas Pramuka Garuda di Jawa Barat ini selain dalam rangka pencapaian visi dan misi yang sama, standar yang sama terkait pencapaian Pramuka Garuda ini, kita juga mendukung pelaksanaannya tercapaian Pramuka Garuda yang dicanangkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yaitu 1.250.000 Pramuka Garuda di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.